السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bermajlis dalam majlis ta'lim ini. Pertanda mudah-mudahan setiap kita diinginkan menjadi orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur perjalanan alam semesta dan juga yang mengatur hamba-hambanya, mana yang akan mendapatkan hidayah dan mana yang dia akan menjadi orang yang sesat. Dialah yang mengaturnya. Dan Allah telah memberitahukan kepada kita tanda-tanda. Di antara sekian banyak orang itu menjadi saleh adalah datangnya orang tersebut ke majlis ta'lim, gemar dengan belajar ilmu agama, ingin memperdalam pengetahuannya tentang dinullah. Maka mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma yuridillahu an yahdiyahu yashra sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah hendaki untuk memberikan petunjuk kepadanya, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Allah akan lapangkan hatinya untuk menerima aturan-aturan syariat, aturan bertauhid, larangan dari syirik. Mudah-mudahan hati kita termasuk di antara mereka-mereka yang Allah bukakan menerima tauhid secara utuh dan menolak syirik dengan seluruh jenisnya. Demikian pula mudah-mudahan hati kita termasuk di antara hati orang-orang yang berlapang dada menerima sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, senang untuk menjalankannya, senang untuk mengkajinya, senang untuk membacanya dan melaksanakannya dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan hati kita lapang dengan itu. Dan sebaliknya, mudah-mudahan kita pun memohon Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hati kita benci kepada bid'ah, kepada penyimpangan yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa demikian wahai kaum muslimin? Karena banyak di antara manusia yang malah justru menyukai yang Allah murkai, membenci yang Allah cintai. Maka mereka lah orang-orang yang Allah sesatkan. Mereka orang-orang yang Allah hendaki sebagai ahlun nar. Dan sungguh Allah telah siapkan itu. Walaqad dara'an li jahannam kathirun minal insi wal jin. Sungguh telah kami siapkan orang-orang dan bangsa jin yang akan menghuni api neraka. Siapakah mereka itu? Orang yang merasa sempit dengan aturan-aturan Allah. وَمَا يُرِدْ أَيُّدِ اللَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا. Barang siapa yang dikehendaki untuk dia sesat, alias disiapkan sebagai bahan baku neraka, sebagai manusia yang akan dihunikan di neraka,
Allah akan jadikan hatinya sempit, berat untuk menerima agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Di antara manusia ada yang menerima sebagian, ada yang menolak sebagian. Maka mereka tidak mendapatkan hidayah taufik agar bisa di atas siratal mustaqim dengan sempurna. Sebagian dia sukai dan sebagian dia murkai. Maka kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, apalagi dalam hal aturan syariat yang sedang kita baca dalam kitab Lamdurul Manthur tentang tanda-tanda ahlu sunnah dan tanda-tanda ahlul bid'ah. Di antara tanda-tanda ahlul bid'ah yang telah kita baca adalah mereka malah justru membenci kepada orang-orang yang mengerjakan sunnah. Membenci kepada orang-orang yang memperjuangkan sunnah. Yang seharusnya kalau dia betul-betul orang yang mendapatkan hidayah, dia harus mencintai sunnah dan siapapun yang mengajarkannya, yang membelanya, yang memperjuangkannya, yang menyerukannya. Namun dia malah membenci. Ini tanda kalau dia adalah ahlul bid'ah. Dia tidak diinginkan baik oleh Allah dan disempitkan dadanya dengan sunnah. Hal itu telah kita baca dalam pertemuan yang telah lewat dalam membaca kitab Lamdurul Manthur ini. Di antaranya adalah ucapannya Abu Uthman Ismail As-Sabuni dalam kitab Li'aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Beliau mengatakan, wa'alamatul bid'i ala ahliha badiyatun zahiratun wa adharu ayatihim wa alamatihim shiddatu mu'adatihim lihamalati akhbari nabi wa ihtiqarihim lahum wa istighfafihim bihim. Berkata ulama Abu Uthman As-Sabuni, yani Ismail As-Sabuni, dalam kitab liyaw Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, akidahnya para salaf, orang-orang yang mendakwahkan hadis Nabi, ulama ahlu hadith, terkumpul di situ berbagai macam prinsip-prinsip dalam manhaj salaf. Di antaranya yang disebutkan beliau adalah, dan tanda-tanda bid'ah, tanda-tanda ahlul batil, tanda-tanda seorang itu di atas kebid'ahan adalah diantara tanda yang paling jelas, diantara tanda yang paling nampak adalah kerasnya penentangan mereka terhadap para pembawa sunnah Nabi. Wahtiqarihim, mereka pun menghina terhadap orang-orang yang membawa sunnah Nabi, membela sunnah Nabi, memperjuangkan sunnah Nabi. Mereka mencelanya dan merendahkannya. Ini tanda ahlul apa? Ahlul bid'ah. Hal ini perlu kita ketahui agar jangan sampai kita terjerumus padanya. Tadi kita sampaikan mukaddimah singkat. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kelapangan dalam dada kita untuk menerima sunnah. Dibuktikan juga mencintai siapapun yang mengerjakan dan memperjuangkan sunnah. Lapang dada dengan ajaran Nabi dan orang-orang yang gigih dalam memperjuangkan mendakwakannya, gigih dalam membantah bid'ah dan menjelaskan kesesatannya. Kita mencintai ulama yang seperti itu. Ini tanda kalau seorang mendapatkan hidayah. Dan sebaliknya, telah kami sebutkan barusan sebagai mukaddimah singkat,
tanda seorang itu menjadi orang yang sesat adalah disempitkan dadanya oleh Allah untuk menerima sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk sempitnya adalah sempitnya dada dia untuk menerima ajaran Nabi, dan sempitnya dia dadanya ketika melihat seorang alim memperjuangkan sunnah. Merasa sempit dadanya ketika mendengarkan bantahan seorang alim kepada ahlul bid'ah. Merasa sempit dadanya dengan melihat sosok seorang alim ahlus sunnah yang membongkar kedok-kedok ahlul batil. Ini tanda kalau dia itu sesat. Bisa dipahami hadirin? Ya. Sebagaimana perlu antum hadirin ketahui, telah beredar di masa-masa sekarang ini syubhat kerancuan yang menyebabkan umat menjauhi ulama dan bahkan menggiring umat untuk membenci ulama. Dan itu na'udzubillah min dzalik merebak di kalangan ikhwan-ikhwan ahli sunnah. Di antaranya syubhat adalah mengatakan, apa-apa Syekh Robi, apa-apa Syekh Robi lagi, apa ulama itu cuma Syekh Robi saja? Jawabannya ya betul, ulama itu bukan hanya Syekh Robi saja, banyak. Banyak tidak? Banyak. Tetapi yang dimaukan dengan kata-kata ini adalah apa? Hah? Ada pesan singkat yang tersirat dalam ucapan ini adalah apa? Menumbuhkan kebencian kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Menjauhkan umat dari ini, dari manhaj beliau. Apa-apa Syekh Rabi'? Fatwanya juga fatwanya Syekh Rabi'. Apa tidak ada ulama yang lain? Apa Syekh Rabi' itu nabi? Harus diikuti terus capanya. Mulai nampak yang dimaukan. Menjauhkan kaum muslimin, menjauhkan para salafiyin dari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Pernah dengar syubhat ini Bapak? Kalau tidak pernah dengar, walhamdulillah. Tetapi kalau pernah dengar, maka kita bahas sedikit tentang urusan ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, kita kembali kepada para ulama ahlus sunnah, ulama yang mu'tabarin, ulama yang memang teranggap sebagai ulama. Siapa yang menganggap seorang itu sebagai ulama? Apakah kita? Kalau kita yang mendudukan seorang sebagai ulama, kapasitas kita melihat orang sedikit pintar, oh ini hebat. Ya tidak? Ya karena kita wong bodoh. Bahkan kalau kita lihat orang cungurnya dawa, gede duwur, syekh Trisma. Ya. Sudah kita panggil apa? Syekh. Ulama itu adalah seorang yang diulamakan oleh ulama sebelumnya. Ulama sebelumnya telah memberikan tazkiyah si A, alim. Penilaian si ulama tersebut tentunya di atas ilmu pengetahuan si A ini siapa. Kita ketemu juga tidak, belajar kepadanya juga enggak, kenalan juga belum. Tetapi seorang alim seperti Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin, di zaman-zaman kemarin sebelum beliau-beliau meninggal dunia, sudah memberitahukan kepada kita tentang seorang yang bernama Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Syekh Dr. Rabi'
Ibn Hajar al-Madkhali. Maka dengan ini kita kenal siapa beliau, karena dikenalkan oleh ulama sebelumnya. Bisa dipahami? Ya. Di sana banyak ulama yang lainnya, Syekh Ubaid al-Jabiri, Syekh Zaid, dan ulama yang lainnya. Ya. Tapi kita lagi membicarakan ini kenapa? Karena di zaman sekarang ini banyak orang yang akan menjauhkan umat dari sosok Syekh Rabi' ini. Karena Syekh Rabi' membantah orang yang disenanginya. Itu dia yang menyebabkan. Kita kembali kepada ulama adalah atas perintah Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri ketika kalian tidak tahu. Ini perintahnya siapa, kaum muslimin? Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu dzikri yang kita tanyai siapa? Hah? Apakah kita bertanya kepada Syekh Bin Baz? Syekh Bin Baz sudah meninggal dunia. Apa kita bertanya kepada Syekh Al-Albani? Syekh Al-Albani di mana sekarang tinggalnya? Hah? Di mana? Di alam kubur. Sudah wafat beliau. Maka ahlu zikri yang dimaukan adalah ahlu zikri yang masih hidup, yang bisa menerangkan mana yang hak dan mana yang batil. Ini perintahnya Allah. Ketika ahlu zikri, seorang alim terpercaya, diakui oleh ulama sebelumnya dan ulama di zaman sekarang ini, yang senior, yang sama setingkat, apalagi ulama kibar, berbicara dengan hujjah, dengan ilmu, dengan bukti-bukti yang nyata, maka kita menerima ucapan beliau adalah ilmu. Fatwa beliau, taklimnya beliau, kalamnya beliau, vonisnya beliau, ketika ulama tersebut menyebutkannya dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti, maka itu ilmu. Ilmu atau bukan? Ilmu. Ilmu yang menjelaskan kepada kita, ini yang benar, itu yang salah. Ini ilmu, bukan taklid. Yang namanya taklid adalah kamu mengikuti seorang yang salah, sudah dibantah, sudah diterangkan kesalahannya, tapi tetap kamu ikuti. Ini taklid. Karena mereka juga menuduh kita taklid kepada Syekh Rabi', padahal mereka lebih taklid kepada seorang yang bukan syekh. Apalagi yang sudah diterangkan bahwa dia itu la'ab, mutalawin. Tahu mutalawin? Bermain-main dalam agama, berwarna-warni manhajnya, kadang ahlu sunnah, kadang kepada hajuri, kadang kepada turafi, kabar tetek mengek, warna-warni, nang dimenclok, ya jadi seperti itu. Kayak apa, Bapak? Kewan apa itu namanya? Bunglon. Ini. Orang yang seperti ini kok diikuti? Taklid. Hah, perhatikan. Saya kembali kepada syubhat yang tadi. Maka, menerima fatwa ulama, ta'lim ulama, kemudian menerima vonis, si fulan ahlul batil, si fulan ahlul haq, dari seorang alim yang besar, yang terpercaya, dan beliau menyebutkan dengan ilmu, hujjah dan bukti, maka itu adalah ilmu bagi kita. Bukan mentaklidi beliau. Sampai sini bisa difahami hadirin? Iya. Dan kita malah justru berbalik bertanya sama mereka yang membuat syubhat tadi di atas. Apa-apa Syekh Rabi, apa-apa Syekh Rabi, kita bertanya kepada dia. Ketika beliau menyebutkan dengan hujjah dan bukti bahwa seorang ini sesat, kalian menolak fatwanya Syekh ini? Kalian tidak setuju dengan fatwanya Syekh Rabi? Maka hendaknya kalian mendatangkan
bukti, dan silakan bantah Syurubi secara ilmiah, bukan dengan menjatuhkan kredibilitas dan kehormatan seorang alim. Jikalau kalian mampu, bisa dipahami hadirin. Ini dia, kita kembali ke permasalahan kita. Memang seorang yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, menerima sunnah, dia akan menerima keberadaan seorang alim, seorang ulama yang memperjuangkan sunnah. Namun siapa yang disempitkan dadanya, maka dia akan merasa sempit dengan sunnah, yaitu harus membantah kepada ahlul bid'ah. Dia sempit dengan pelajaran ini, dan dia sempit pula dengan munculnya tokoh-tokoh ulama yang membantah ahlul bid'ah. Sempit dia, merasa sesek dadanya. Di zaman sekarang ini, wahai muslimin, banyak orang-orang yang menyebutkan syubhat-syubhat. Kalau tadi syubhat adalah menjauhkan umat dari ulama, padahal itu adalah tanda ahlul bid'ah. Di antaranya sekarang ini ada syubhat yang ingin menjauhkan umat dari salah satu prinsip Islam, yakni nahi mungkar. Nahi mungkar termasuk diantara prinsip Islam, tidak wahai kaum muslimin? Hah? Mengingkari sebuah kemungkaran itu termasuk diantara prinsip Islam atau bukan? Ya. Bahkan itu yang namanya dakwah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Nabi kita diutus dalam rangka itu, basyiran wa nadhiran. Basyiran yakni memberikan kabar gembira tentang kebaikan dan surga Allah. Nadhiran adalah beliau diperintahkan mengingatkan segala keburukan yang berujung neraka. Ini dakwah. Tetapi di antara umat, di antara dai bahkan menghalangi umat untuk membahas tentang hal ini karena berkaitan dengan orang yang mereka cintai ternyata terbantahkan atau dibantah oleh ulama. Coba perhatikan kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Syubhat tersebut adalah yang biasa mungkin antum sudah pernah dengar. Syubhat itu terdengar beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya syubhat ini sudah lama. Syubhat ini sudah lama ya ikhwan. Cuman karena sudah muncul di tengah-tengah kita, maka kita mau menerangkannya. Kita harus sampaikan yang benar dan bantah yang salah sebagai bentuk nasihat kepada umat. Di antara syubhat tersebut mengatakan, kita harus menjauh dari fitnah. Tidak usah bicara masalah fitnah. Fitnah kok malah kita ikut-ikutan. Ini dia. Sudah, ini kan masalah fitnah. Tidak benar kita kalau ikut-ikut masuk dalamnya. Kita belajar saja. Amal soleh saja. Fitnah tinggalkan. Dengan dalil mereka. Bukan tidak dengan dalil wahai kaum muslimin. Mereka dengan apa? Dengan dalil mereka. Apa dalil yang mereka muatkan? Di antara dalilnya adalah sabda Nabi, as-sa'idu liman junibal fitnah atau liman junibal fitan. Seorang yang bahagia itu adalah seorang yang terjauhkan dari fitnah. Nah, ini kan kalau kita ingin bahagia dan selamat, kita jauhi fitnah. Tidak usah bicara-bicara fitnah. Itu loh ada ustaz yang selalu kalau ngomong lah tentang manhaj, tentang fitnah saja, memang juru fitnah. Malah justru di seperti itu kan. Sudah kita ta'lim saja.
Tidak usah kita dengarkan yang seperti itu, katanya. Dia seperti itu bahasanya. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Apakah seperti itu sikap kita dalam menghadapi fitnah, wahai kaum muslimin? Apakah kita harus menjauh fitnah dan tidak boleh berbicara tentang fitnah? Hah? Kalau seperti itu adanya, berarti kita tidak boleh nahi mungkar. Fitnah itu banyak. Fitnah khawarij. Nabi kita sudah berbicara sebelum munculnya khawarij. Dari seorang yang bernama Dhul Quaisrah, saya khuruju min di hadzal rajul qaumun, akan keluar dari keturunan orang ini satu kaum. Kaum apa? Khawarij. Beliau berbicara fitnah atau bukan? Hah? Rasul berbicara tentang fitnah atau bukan? Berbicara tentang fitnah. Fitnah tentang apa? Tentang khawarij, keturunan Dhul Quaisrah. Waktu itu sudah ada apa belum? Belum ada. Tetapi cikal bakalnya nenek moyang mereka Dhul Quaisrah. Nih orangnya. Hati-hati dari orang ini. Akan keluar dari orang ini keturunan khawarij. Wah, Rasul bicara fitnah, tukang fitnah memang. Apa kayak gitu? Beliau berbicara tentang khawarij dan menerangkan orang ini Dhul Quaisrah. Langsung dituding oleh Nabi, akan keluar dari keturunannya satu kaum yang kalian akan merasa rendah. Salat kalian dibandingkan dengan salat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat dari Islam seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Kaum khawarij. Beliau sudah memperingatkan umat. Nah, ini yang dimaksudkan. Kenapa beliau berbicara tentang fitnah khawarij? Agar umat selamat dari fitnah khawarij. Coba kalau Nabi tidak memperingatkan akan bahayanya mereka ini, kira-kira kita bisa tahu enggak bahwa khawarij itu bahaya? Hah? Tidak. Beliau berbicara tentang fitnah-fitnah yang akan datang. Fitnah Syiah, fitnah Qadariyah. Terus. Bahkan beliau berbicara tentang Dajjal. Fitnah Dajjal yang belum datang. Bahkan Nabi mengatakan, ma min nabiyin illa andarhu qawmahumin. Tidak seorang pun Nabi kecuali telah mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Ini Dajjal belum ada, sudah diperingatkan. Inilah fitnah wa kaum muslimin. Inilah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan bahaya berbagai macam fitnah-fitnah. Fitnah dunia, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah jabatan, fitnah bid'ah. Beliau sebutkan, beliau berbicara tentang hal itu. Ini dia. Lalu terus bagaimana, apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Orang yang bahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Ada juga hadis yang mereka pakai. Hadis apa? Al-qa'idu fiya ghairu min al-qa'im. Orang yang duduk dalam menyikapi fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang hanya qa'im berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang semata berjalan lebih baik daripada orang yang lari dalam permasalahan fitnah. Itu ucapan Nabi, berarti harus menjauh dari fitnah. Tapi kok kenapa Nabi berbicara tentang fitnah? Maka kali ini kami akan bacakan ucapannya Asy-Syaikh Ibn Baz, Syekh bin Baz, tentang permasalahan menghadapi fitnah. Apakah memang kita harus menjauh dari fitnah? Atau bahkan kita harus berbicara supaya jelas kapan kita menjauh dan kapan kita harus menerangkan kepada umat. Bisa dipahami kaum muslimin? Ini dia. Sehingga nanti akan ada jawabannya terhadap mereka yang menyebarkan kata-kata, sudah ini kan masalah fitnah lah, tidak usah kita sibuk-sibuk bicara tentang itu. Kita belajar saja, ngaji baik, ngamal sholat, selalu rasa ngomong-ngomong masalah fitnah. Ada tidak yang kayak gitu, Bapak?
Kita bacakan ucapannya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam majmu' fatawa Syekh bin Baz jilid yang ketujuh halaman 363, dikasih judul dalam bingkai laisa kullul fitnah, laisa kullal fitnah titujtanabu tu'tazal, tidaklah semua fitnah itu dijauhi dan dihindari, tidak. Tapi sebaliknya harus kita ketahui fitnah Asy'ariyah, harus kita ketahui, harus, agar kita menjauhkan diri darinya, agar kita selamat. Fitnah Syiah harus kita pelajari, ya, harus kita mengerti agar kita selamat. Apakah semua fitnah itu harus dihindari dan dijauhi? Jawaban dari Syekh bin Baz beliau mengatakan, saya bacakan di sini dalam majmu' fatawa wal maqalat jilid yang ketujuh halaman 363. Disebutkan oleh beliau, wa yasurruni an ukhbirakum an al ahadith al mutaalliqati bil fitani wat tahdhiri minha mahmulatan atau mahmulatun inda ahli al ilmi ala al fitan allati la yu'rafu fiha al muhik min al mubtil. Dan mengembirakan bagiku, menyenangkan bagiku, kata Syekh, untuk aku beritahukan kepada kalian bahwa sesungguhnya hadis-hadis yang berkaitan tentang fitnah dan memperingatkan kita dari bahaya fitnah supaya jangan terjun pada fitnah, hal itu disebutkan oleh para ulama adalah pada permasalahan fitnah yang belum jelas. Al-fitnah allati la yu'rafu fiha al-muhik min al-mubtil. Fitnah yang belum diketahui mana yang benar dan mana yang salah. Fitnah yang belum diketahui mana pihak yang benar dan pihak yang salah. Kemudian beliau mengatakan, fahadil fitan al-mashru' lil-mu'min al-hadr minha. Fitnah yang belum jelas mana yang benar mana yang salah, fitnah seperti inilah yang disyariatkan untuk kita menjauhkan diri darinya. Di antara dalil, wahya lati qasadah Nabi, dan fitnah inilah yang dimaukan oleh Nabi dalam hadisnya, al-qa'idu fiha khairu min al-qa'im, wal-qa'imu fiha khairu min al-mashi, wal-mashi fiha khairu min al-sa'i, al-hadis. Fitnah yang belum jelas seperti inilah yang dimaukan oleh Nabi, orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang hanya berdiri itu lebih baik daripada yang berjalan. Orang yang hanya berjalan lebih baik daripada orang yang lari. Yakni dalam urusan fitnah yang belum jelas. Kalau belum jelas, jangan ikut ngomong. Kalau belum jelas, bukan kapasitasmu. Ini penting. Karena mereka juga mengatakan, permasalahan tentang Dzulqarnain ini bukan kapasitasku berbicara. Saya kan ustaz di daerah saja. Hah? Saya kelasnya paling kecamatan. Masa sih berbicara tentang ustaz kaliber nasional? Bahkan muridnya syekh lagi. Saya bukan kapasitasnya. Betul. Ketika belum jelas, kita bukan kapasitasnya untuk menilai. Dan itu sudah lama. Para sidah sudah mengenal adanya gejolak itu. Namun ketika belum jelas, belum ada ucapan di antara ulama kibar yang berbicara, bukan kapasitas kita. Bisa dipahami hadirin? Sehingga itu pun nanti akan saya sebut syubhat itu. Ketika kata Syekh, wa ammal fitan allati yu'rafu fiha al-muhik min al-mubtil wadh-dhalim min al-madhlum falaysat dakhilatan fil ahadith al-madhkurah bal qad dalat al-shar'iyyah al-kit bal qad dalat al-adillah al-shar'iyyah min al-kitab was-sunnah ala wujub nusrat al-muhik wal-madhlum ala al-baghi wadh-dhalim. Adapun fitnah-fitnah yang sudah diketahui
antara yang benar dan yang salah. Fitnah-fitnah yang sudah diketahui, pihak-pihak yang benar dan pihak-pihak yang salah. Ahlul haq antara dengan ahlul batil sudah diketahui. Maka fitnah yang sudah diketahui seperti itu tidaklah termasuk dalam hadis tadi. Tidak termasuk orang yang hanya duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang hanya berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan dalam masalah fitnah. Orang yang berjalan saja lebih baik daripada orang yang berlari dalam masalah fitnah. Tidak masuk. Kalau fitnah itu sudah jelas, mana yang hak, mana yang batil. Kata Syekh, kalau sudah jelas, maka bal qad dallatil adillatu syar'iyyah, bahkan dalil-dalil syar'iyyah, nas Al-Quran dan nas As-Sunnah menerangkan ala wujubi nusratil muhik, nas-nas yang jelas menunjukkan wajib membela kebenaran dan pihak yang di atas kebenaran dan membantah kesesatan dan menerangkan sesatnya pihak yang salah. Ini ucapannya siapa? Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, yang dikenal dengan Syekh Ibn Baz. Dalam majmu' fatwa beliau dan maqalat beliau, jilid yang ke-7, halaman 363. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, tidak benar orang yang mengatakan ini kan masalah fitnah, sudah kita enggak usah bicara. Salah. Kalau Anda tidak berbicara dalam keadaan sudah jelas, bahkan ulama kibar yang berbicara. Ulama kibar itu siapa? Apakah bukan rujukan umat? Rujukan umat. Bahkan masyayikh yang sekarang ini ada, syekh-syekh yang sekarang ini ada, adalah murid-muridnya beliau. Ini dia. Para masyayikh rujuk kepada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam berbagai macam hal. Bahkan ulama sebelumnya, Syekh bin Bas meminta kepada Syekh Rabi berbagai macam tulisan-tulisan beliau. Ini dia. Ketika sudah jelas Syekh Rabi berbicara bahwasanya orang ini, yakni Dzulqarnain, adalah seorang yang la'ab, orang yang suka main-main dalam agamanya, mutalawin, orang yang berwarna-warni dalam manhajnya, wa yamshi ala tariqatil halabi fil makri, dia berjalan di atas caranya halabi dalam membuat makar. Ini sudah jelas berarti. Ketika sudah jelas yang seperti ini, maka Anda harus berbicara kepada umat mana yang benar dan mana yang salah. Diterangkan kepada umat bainal haqqi wal batil, agar umat tidak bingung. Yang jelas ulama sudah berbicara. Kapasitas kita menyampaikan ilmu apa yang dibicarakan oleh ulama. Dan mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Apa bedanya kita membaca kitab Usul Salatha? Kita membaca kitab Tauhid. Itu ucapan para ulama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menuangkan dalam buku beliau, kita baca, kita kaji. Yang berbicara tentang fitnah di zaman itu, tentang kesyirikan-kesyirikan. Dan yang berbicara tentang fitnah di zaman sekarang ini adalah ulama yang masih hidup. Kita baca ucapan mereka, kita pelajari fatwa-fatwa mereka, tentunya dengan hujjah dan bukti-bukti beliau berbicara. Tidak sembarangan seorang alim berbicara. Hendaknya kita husnudzon kepada beliau. Saya katakan ini karena memang ada penyakit-penyakit yang menjauhkan umat dari Syekh Rabi dengan mengatakan, Syekh Rabi itu kan tergantung siapa yang membisiki. Kalau yang membisikinya itu pendusta, ya fatwanya dibangun di atas dusta. Kurang ajar orang ini. Kita saja, orang bodoh kayak kita, kalau ada para pendusta di sisi samping kita aja hati-hati kok.
Hati-hati tidak? Ini ada orang tukang lembo, gitu. Hati-hati, jangan dipercaya. Itu kita. Tentunya para ulama harus kita junjung kehormatannya. Jangan sembarangan berbicara. Karena termasuk tanda ahlul bid'ah adalah membenci orang-orang yang memperjuangkan sunnah. Ini dia. Bahkan disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ahmad Bazmul dalam kitab beliau, bahwa ucapan yang mengatakan Syekh Robi itu kan ulama biasa, betul memang. Karena ini syubhat, pinter, ulama biasa, bisa salah bisa benar, betul memang. Terus apa yang dimaksud olehmu? Ya Syekh kan berbicara sesuai laporan. Ya terus bagaimana? Terus kita pengen dengar, selesaikan. Ya tergantung yang lapor. Terus gimana terus tentang dulkarnain ini? Ya yang lapor yang salah. Ah ini dia, konangan. Anda bisa membuktikannya? Kalau Syekh berbicara tidak dengan ilmu? Ini dia wa kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Bisa dipahami ini kaum muslimin? Ini. Kemudian syubhat yang lainnya. Syubhat yang lainnya juga dalam rangka menjauhkan umat dari sunnah, dari tahdzirnya para ulama dan mementahkannya. Di antara syubhat tersebut yang ada di zaman sekarang ini yang perlu kita ketahui, mungkin sudah disampaikan namun tidak masalah kita pelajari ini. Di antaranya mereka mengatakan, saya menerima sekarang lang tahdzirnya Syekh Robi, kalau kemarin belum mau menerima. Ketika sudah mulai disikapi, ketahuan, oh saya ini mulai konangan ini. Ya. Dari kemarin diam, ternyata sekarang ini ikhwan-ikhwan sudah punya ilmu. Kenapa kok antum masih diam? Berbagai macam alasan kemarin, sekarang sudah gak bisa lagi alasan apapun. Ya saya sudah menerima sekarang ini tahdirnya Syekh Robi, tetapi kan Dzulqarnain masih ahlu sunnah. Syubhat atau bukan ini kaum muslimin? Hah? Ini syubhat. Ini syubhatnya Ihya'ut Turats. Ini syubhatnya Sururiyah. Tetapi lembut sekali karena ayakannya kecil, ya. Menghasilkan butiran lembut yang masuk ke hati para salafiyin tanpa terasa. Oh iya iya. Memang masih ahli sunnah Dzulqarnain, iya ya. Syekh Robi kan tidak mengatakan dia ahlul bid'ah. Berarti ya gak apa-apa. Terus maunya apa? Kalau masih ahli sunnah bagaimana berarti? Konsekuensinya silakan ta'lim dengan dia, silakan belajar dengan dia, silakan ambil fatwanya, silakan sebagaimana layaknya seorang ahlus sunnah. Gak usah hati-hati dari dia, gak usah. Oh masih ahlus sunnah kok. Kalau seperti itu adanya, mana buktimu menerima tahdirnya Syekh Robi kepada orang ini? Syekh Robi mengatakan hati-hati dari orang ini, dia la'ab, suka main-main dalam dakwahnya. Ya? Mau tahu buktinya? Mau tahu apa? Sudah atau sudah tahu? Dia menulis taubatnya berpoin sampai 23 poin. Dan dia mengatakan, saya taubat, saya beristighfar. Ini menunjukkan bahwa kesalahan dia fatal. Itu menunjukkan kalau jenengan faham, dia sendiri mengaku salah dari itu semuanya. Hah? Tetapi sekarang dicabut dan dia tidak lagi berbicara tentang kesalahan tersebut. Mau tahu? Tunggu majalah Fawaid edisi besok, kurang lebih seminggu atau dua minggu lagi, kupas tuntas tentang Dzulqarnain. Ini bukan promosi Bapak, bukan promosi dalam masjid, bukan promosi, cuman saya tidak membawakan data lengkap. Data lengkap ada di majalah Fawaid. Itu majalahnya siapa Bapak? Majalahnya orang mujur. Ya. Kupas tuntas tentang ini. Kita jelentretkan secara
data dan secara waktu. Ini keluar, ini terus sampai yang terakhir. Tunggu aja di situ. Nah, kita kembali kepada permasalahan. Ketika orang itu sudah ditahdir oleh Syekh dengan tahdir, orang ini la'ab, suka main-main, mutalawin, berwarna-warni manhajnya, kadang kepada ini, kadang kepada itu, kadang memuji ahlul bid'ah, kadang menyukai tokoh ahlul bid'ah, terucap oleh lisannya dan terlihat dalam pergaulannya. Maksud dari ucapan Syekh Robi ini adalah kita hendaknya hati-hati dari orang itu. Ya tidak apa-apa? Iya, awas. Ada orang yang agamanya enggak jelas, ngaku-ngaku ahlus sunnah, cuman kadang dia juga mengucapkan kata-kata bid'ah. Maksudnya apa itu? Agar kita belajar kepada dia atau agar kita hati-hati? Jangan ambil ilmu darinya. Jangan bermajlis dengannya. Orang ini banyak syubhat padanya. Kira-kira yang mana? Tentu yang ini. Bentuknya peringatan dari seorang ulama besar yang terpercaya keilmuannya dari keburukan seseorang yang ditahdir dan terus dimentahkan sama dia. Ya memang Syekh Robi sudah berbicara, tapi kan dia masih ahlu sunnah. Ya jadi mentah. Yang tadinya sudah digoreng sama Syekh Robi begini begitu selama sekian tahun, vonisnya sudah jelas. Oh, orang ini la'ab, mutalawin, makir. Itu hasil gorengannya. Kalau dikatakan gorengan ya. Sekian lama matangnya ucapannya Syekh Robi dimentahkan sama dia. Tlek. Dia kan masih ahlu sunnah. Oh, iya juga ya. Berarti bagaimana? Hati-hati. Ya enggak usah hati-hati. Masih ahlu sunnah kok. Mentah tidak berarti ya kawan-kawan. Mentah peringatannya Syekh Robi. Mentah. Ini pun dalam rangka menjauhkan umat dari mempercayai ulama'nya. Umat ini dididik oleh orang-orang seperti ini untuk kesikohannya terkurangi. Wah, saya jadi gak percaya lu dengan fatwa Syekh Robi. Bahaya tidak, kaum muslimin? Bahaya yang seperti ini. Dan ini adalah tanda-tanda ahlul bid'ah tanpa terasa menjauhkan umat dari ulama'nya. Sampai sini bisa difahami hadirin yang kami pegang? Masih banyak syubhat yang lain. Syubhat yang lain. Di antara mereka ada yang mengatakan dengan syubhat berupa kaidah lazimul qaul laisa bil qaul, lazimul qaul laisa bil qaul. Ini agak sedikit memeras otak Bapak. Kemungkinan yang ngantuk-ngantuk enggak paham. Kalau ngantuk paham, masya Allah. Tidur sekalian malah disuruh lebih paham berarti. Kalau ngantuk kan cuma sekedar ngantuk. Tidur lebih itu lagi. Berarti kan? Lazimul qaul laisa bil qaul. Keharusan dari sebuah ucapan itu tidak mesti ucapan itu. Contoh hadis Nabi. Sibabul musuk, sibabul muslimu fusuk wa qitalu kufrun. Mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan dan membunuhnya adalah bentuk kekafiran. Apakah mesti dikatakan kafir? Tidak. Atau contoh yang lainnya. Lazimul qaul laisa bil qaul. Ini beberapa kaidah. Yang mereka itu maukan adalah Syekh Robi kan cuma mengatakan la'ab, mutalawin, makir. Ya sudah, sampai situ aja. Jangan berlebih dari itu. Jangan kemudian kamu mengatakan dzulqurnain ahlul bid'ah, dzulqurnain alal batil. Jangan.
Ini wahai kaum muslimin yang dimaukan dengan syubhat ini hampir sama dengan di atas tadi. Biar Syekh Rabi mengatakan la'ab, mutalawin, makir, biar masukkan ke laci, enggak usah didengar. Karena orangnya kan bukan ahlul bid'ah. Hadis yang berbicara kan tentang ahlul bid'ah. Orang ini kan bukan ahlul bid'ah. Bisa dipahami? Untuk kemudian apa? Berame-rame menolak tahdirnya, peringatannya Syekh Rabi. Di antara mereka ada yang membuat syubhat. Kalau ada pendapat ulama mengatakan A, kemudian ada ulama lain mengatakan B, maka orang-orang yang mengikuti pendapat A tidak boleh memaksa kepada orang-orang yang mengikuti pendapat B. Kan sama-sama ngambil dari ulama. Paham gak ini Bapak? Mereka-mereka juga punya syekh. Maka mereka berjalan dengan syekhnya. Yang pihak satu punya syekh, berjalan dengan syekhnya. Ya biar sajalah. Tidak harus pihak A mengharuskan pihak B, pihak B mengharuskan pihak A. Ada tidak yang seperti itu Bapak? Hah? Syubhat ini. Syubhat ini waikum muslimin rahimahkumul jami'an adalah syubhatnya ikhwanul muslimin yang dibikin oleh Hasan al-Banna, membolehkan orang untuk berjalan di atas jalan yang dia sukai. Tidak peduli ini salah atau ini benar, yang penting masing-masing punya ulama. Ahlul bid'ah punya ulama tidak? Hah? Ya punya ulama. Ulama itu ada dua. Ulama yang mengajak kepada sunnah, ulama yang mengajak kepada bid'ah. Oh berarti ya men, bid'ah-bid'ah sih penting ulama. Kayak itu apa-apa? Ya tidak.